setelah perjalanan panjang, setelah tanjakan-tanjakan yang brutal, akhirnya kita sampai di base camp pendakian Gunung Merapi, Bukit Sapuangin. Lega banget akhirnya bisa kesampaian naik sepeda sampai ke tempat ini. Asli emang berat banget dari bawah tadi. Nah, di part kedua ini kita mau descending. Kita mau turun dari Bukit Sapuangin. Stay tune ya guys. Kita turun. Yuk, kita mulai jalan turun. Tetap hati-hati ya guys kalau di turunan. Pastikan tangan selalu ada di handle rem. Buat yang pakai drop bar, kalau dirasa turunannya mulai makin curam, turunin aja tangannya ke drop, supaya jangkauan jari ke handle rem lebih kuat. View-nya asik banget di sini. View-nya bagus banget. Udaranya juga seger. Ini reward-nya. Ini reward dari tanjakan yang non-stop dari bawah tadi. Kita bisa turun. Kecepatan tinggi. Pas kamling merah yang waktu nanjak sempat pengen banget berhenti di situ, tapi nggak jadi, tetap jalan terus. Oh ya, nanjaknya berangkatnya ada di part 1 ya, bisa ditonton nanti di akhir video, aku tempelin deskripsinya. Itu ibu-ibunya mau nyapa. Nyapanya pakai bel tin-tin-tin. Ini kecepatannya mulai meninggi. Karena tanjakannya tinggi, jadi kita turunnya lumayan curam ini. Nah, abis ini nih, abis gapura ini nih. Jadi dia turun curam terus nikung. Nah, ini mesti hati-hati banget di sini. Tapi aspalnya tuh di sini bagus loh. Aspalnya beneran, aspalnya nggak ada yang lubang-lubang, nggak bergelombang, jadi walaupun basah, nggak ini, nggak licin. Iya. Kita masuk ke part yang kecepatan tinggi. Dinikmatin dulu guys. Ditonton dulu. Bakal seru banget nih. Stay tune ya. Yang belum like, tolong di like dan di subscribe.
kita mulai masuk ke jalan pedesaan lagi. Lewat di dalam hutan. Di jalan kecil ini. Tapi tetap stay tune ya, karena turunan serunya masih berlanjut. Ini masih turun terus karena panjang, jalannya lumayan panjang dan durasinya bakal lama banget. Jadi aku bikin speednya, aku tambahin jadi 2 kali speed di sini, dicepetin 2 kali percepatan. Dinikmatin dulu. Hujan deres, nggak berani kenceng lagi nih, jalannya udah deres banget dan jalanannya mulai rame karena kita udah mulai mendekati kota. Banyak banget truk di sini yang turun, nggak berani kenceng di sini. Mana banyak pasir yang tumpah dari truk, jadi pelan aja, slow aja yang penting sampai. Ini udah basah kuyup ini. Sepatunya sama isinya air. Kos kakinya udah kerendam air ini. Di maaf ya, di lensa banyak tetesan air. Tapi masih bisa ditonton kok. Teman-teman yang udah nonton sampai di sini, boleh dong tuh tombol like-nya dipencet dulu, di subscribe juga, biar ntar aku makin semangat lagi bikin video-video berikutnya. Hujan-hujanan tapi asik, dingin tapi tetap kerasa seru. Teman-teman kapan terakhir hujan-hujanan naik sepeda? Seru kan? Asik, ngerasa jadi kayak anak-anak lagi. Jadi inget zaman dulu kalau hujan main sepeda tuh seru. Aslinya dingin tapi udah nggak kerasa karena seru. Bener-bener jadi anak-anak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Cukup sekian dulu video part kedua dari perjalanan ke pos pendakian Gunung Merapi, Bukit Sapu Angin. Nanti part satunya aku taruh di bagian akhir video. Cukup sekian dulu dari channel Sepeda Biasa. Sepedanya biasa, orangnya biasa, tapi semoga manfaatnya luar biasa. Dah.